Indonesia berduka. Kini sang guru bangsa telah tiada. Bagi generasi muda, sosok Baharudin Yusuf Habibie tak hanya dikenal sebagai Presiden RI ketiga. Lebih dari itu, Bapak Habibie merupakan seorang guru bangsa dan sosok teladan. Darinya, kita belajar bagaimana pentingnya mengejar mimpi. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936, Bapak Habibie dengan kejeniusannya telah mampu membuat Indonesia bangga di mata internasional. Jerman menjadi saksinya. Mr. Crack salah satu julukannya. Kembali untuk mengabdi menjadi bukti kecintaan beliau kepada Ibu Pertiwi. Er hat ausgezeichnete Examina gemacht, für einen Ausländer ganz besonders erstaunlich, weil er so fleißig war. Und er ist sehr temperamentvoll. Indonesia dibawa terbang dengan N250 Gatot Kaca. Sebuah bukti akan nazarnya yang dituangkan dalam sajak pada tahun 1960 di Aachen, Jerman. Sumpahku terlentang, jatuh, perih, kesal. Ibu Pertiwi, engkau pegangan dalam perjalanan. Janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahku, makmur dan suci, membawa aku padamu. Dari sosok Baharudin Yusuf Habibie, kita juga belajar akan makna cinta. Cinta terhadap bangsa, serta cinta kepada keluarga. Tentang bagaimana mengatasi dilema, serta setia yang harus dijaga. Kini di usianya yang ke-83, ia berpulang. Namun semangatnya tak akan hilang. Selamat jalan, Eyang. Guru bangsa dan inspirasi generasi muda. Baharudin Yusuf Habibie, doa kami bersamamu.